kita bisa ngitung kurang lebih dari 10 detik udah bisa satu jenis ikan, teman-teman. 5 detik kita hitung satu ikan, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita hitung semua ikan ini nggak lebih dari 1 menit, teman-teman. Gigi. Gila. Memakan waktu sangat dikit dan efisien, teman-teman. Hello guys, welcome back with me Gunshin in Pixel Wars video. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Gunshin di video Pixel World. Oke teman-teman semua, jadi gimana guys kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Jadi aku mau bikin video mengenai gimana cara untuk menjual fish gems. Sebelum itu buat teman-teman semua yang nggak tahu fish gems itu apa, jadi fish gems itu adalah gems dari ikan, teman-teman. Nah kalau misalnya kalian di Pixel World ini kan nggak bisa jual gemsnya langsung, tapi kalian bisa jual gems dari ikan-ikan yang kalian dapat dari mancing atau kalian beli. Nah jadi di sini itu aku pengen bikin video gimana caranya biar kalian gampang jualnya dan gampang untuk nyusunnya, teman-teman. Kenapa? Karena beberapa pengalaman aku, banyakan itu teman-teman semua jualnya itu ngasal ya. Jadi dia asal ngedrop, dan alhasil bayarnya juga sulit untuk membeli, dan sebagai seller juga sulit untuk menjual. Nah biar kalian teman-teman semua nggak kesusahan gimana cara ngejual fish gemsnya, jadi di sini aku pingin memberitahu aja. Dan oh ya buat teman-teman semua, sebelum kita lanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian pencet tombol like-in dulu. Ayo hit the like button below dan tombol subscribe-nya di bawah. Di sini jadi aku udah ada beberapa ikan ya teman-teman. Nggak beberapa ikan sih, ini banyak sih. Jadi di sini mungkin aku akan jual semuanya ini, teman-teman ya. Dan metodenya itu ada dua, teman-teman. Ada cara simple dan cara sulit. Ya mungkin kalian pasti pingin cara simple deh. Jadi caranya yang pertama itu cara sulit dulu aja kali ya. Nah cara sulit itu kalian bisa langsung aja ke World yang menyediakan fish barrel ya teman-teman. Nah ini nih fish barrel, ini namanya fish barrel. Nah kalian misalnya mau jual pakai dari fish barrel ini, kalian kumpulin satu-satu teman-teman. Jadi dari butterfly, terus dumfish. Karena di sini kan ada total gemsnya, dan terus di sini itu ada harga persatunya teman-teman. Sebenarnya ini harganya ini lebih teman-teman ya. Sebenarnya harganya nggak segini karena aku udah ada efek dari clan ya teman-teman. Jadi ada tambahan gems gitu. Nah terus kalian bisa hitungin satu-satu sampai banyak loh nih kalau kalian punya banyak. Nah, kurasa itu cukup menyulitkan kalian ya kalau kalian hitung satu-satu. Jadi kalau aku jual fish gems itu biasanya itu nggak pakai metode ini teman-teman, tapi metode satu lagi. Jadi kita langsung aja ke metode satu lagi. Oke teman-teman, jadi aku udah di websitenya. Nah, ini adalah Pixel Wars Calculator Fish Gem. Jadi buat teman-teman semua kalau pingin jual lebih cepat itu dari sini, teman-teman ini bisa langsung kita tambah-tambahin kita punya berapa aja. Dan by the way, aku lupa untuk ngedropin semua ikanku. Jadi langsung aja kita drop semua ikannya teman-teman. Let's go. Teman-teman semua, jadi setelah kalian nyusun kayak gini, nah ini aku ikutin susunan sesuai sama kalkulatornya tadi itu yang di website teman-teman, biar kalian tuh gampang aja untuk ngaksesnya. Nah jadi ini kita tinggal tambahin satu-satu teman-teman. Jadi caranya gini nih, ini kan herring, ini kan kingfish, herring, kingfish, terus goldfish, butterfly, carp, halibut, sea angler, tuna, acid, dumfish, sama piranha. Ini kan evenan ya teman-teman, jadi nggak ada ya. Jadi yang kita hitung cuma ini doang teman-teman semuanya. Nah jadi aku ikutin sesuai sama yang ada di kalkulator ini biar gampang aja ngitungnya. Tadi kan aku punya herring smallnya itu satu. Jadi kita tinggal aja buat di sini teman-teman, small ya, bukan tiny ya. Ini small teman-teman. Jadi aku buat di sini tiny small satu. Nah otomatis total gemsnya 40, total fishnya satu. Nah terus selanjutnya itu aku tadi ada 84 medium, 84 medium,
Nah, terus 29 large sama terakhir 20 huge. Nah, kita bisa ngitung kurang lebih dari 10 detik udah bisa satu jenis ikan, teman-teman. 5 detik kita hitung satu ikan, ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi kita hitung semua ikan ini enggak lebih dari 1 menit, teman-teman. Gigi. Gila, memakan waktu sangat dikit dan efisien, teman-teman. Dan kalian bisa memastikan ini untuk kalian screenshot. Kalian bisa pakai ini screenshotan ikan-ikan yang kalian buat ini untuk ngasih tahu ke seller, teman-teman. Jadi kalian misalnya bisa suruh lewat Instagram, kan kita udah punya buktinya dan kita juga udah buat sesuai sama semuanya. Jadi aku bakal next videonya, teman-teman, berapa profit yang aku dapat dari ikan ini. Oh iya, satu lagi aku lupa, teman-teman. Nah, terus di sini kita juga bisa ngitung untuk WL berapa yang kita profit, teman-teman. Nah, tadi kan aku udah buat ikan ini baru satu jenis ikan doang. Nah, misalnya kan udah punya dapat 14.820. Kalau misalnya kalian mau jual 2,3K, itu dapatnya 6 WL. 2,4K dapatnya 6 WL. Dan alasan kenapa aku tutup gini, teman-teman, ini untuk membuat buyer kalian itu trusted, ya, teman-teman. Jadi buyer kalian itu tidak curiga, dan ini untuk memberitahu kalau yang ini itu small, terus kalau yang ini medium, dan ini itu large. Oh ya, large-nya belum kita buat, teman-teman. Kita buat dulu ya di sini. Large. Large 1 sama yuk 1. Yuk. Nah, dengan begini buyer kalian pasti bakal percaya, apalagi kalau kalian punya bukti screenshotan dari tadi kalkulator gitu, teman-teman. Jadi ini sangat mudah sih. Ya, jadi mungkin segitu aja videonya. Jangan lupa untuk teman-teman semua, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di-like. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau teman-teman ada yang mau nanya sesuatu, langsung aja tanya di kolom komentar di bawah. Atau nggak, bisa DM aku di gunsin69 atau di deskripsi di bawah. Dan tadi yang nanyain link buat kalkulatornya, nanti aku sediain aja langsung aja di deskripsi di bawah juga, teman-teman. Jadi biar kalian gampang juga akses ya. Aku Gunsin, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan cia, bye-bye. Yeah. And I say, hey, yo, just